Lo Rizky kocak banget anjay. Katanya ada Kang MV di sini. Tahu dah. Oh, no, Kang MV noh. Lagi bucin dia. Wah, ini ada ceweknya Kang MV. Punya Rip sangat konten kreator sekali, Rip. Ngalahin konten kreator yang udah di-skrip ya kan. Bapak cuma kayak gitu. Wah, gila moge, guys. Wah, gila moge, guys. Bapak 15.000, Pak. Rasa diuti saya udah buat. Saya kalah sama yang gila, guys. Moge, guys. Gila moge. Belum Rizky ada aja. Dan akhirnya putus, mungkin putus soalnya kipas nggak nyala. Ada Bromen, dan belum Rizky ada Akang. Iya pada ngevlog. Tahu banget yang rusak dan yang udah diganti. Ini kayak speedometer ini Kang ya? Iya, speedometer itu udah lumayan tuh harganya. Ini benar-benar beli speedometernya atau cuma covernya aja? Beli. Baru. Bromen lagi ke Jakarta. Oh iya benar-benar hilang ya. Nah, jadi beginilah kondisi pelok sekarang, men. Jadi Bromen yang belum tahu. Ya alhamdulillah motornya itu udah kembali lagi lah, perfect gitu loh. Lagi dicong soalnya kita cek. Oh, dicek ulang ya. Iya. Tapi body gimana, Kang? Kemarin sempat udah sempat ganti baru, beli yang kayak lu tanya kemarin, beli ya. Luar atau spare? Jadi kalau ini karena gua pengen semuanya ori ya. Jadi ini body lamanya di repair. Oh, di repair. Iya, body lamanya. Jadi yang patah-patah itu disambung. Disambung dan ada bagian tambahan lah. Oh, gitu ya. Headlamp gimana, Kang? Headlamp berantakan. Enggak. Alhamdulillah ya? Enggak. Alhamdulillah aman ya, aman. Tapi ini enggak diganti proji ya, Kang? Apa kan? Standar ya. Nah, jadi kawan-kawan, kalau misalkan lihat pelor itu memang badan konten, guys. Nah, kita nyimak aja, nyimak. Nah, jadi motor ini memang dipakai apa itu? Sekarang dipakai lah. Oke, ya, kemarin kan sempat ditanya berapa bulan itu masih ditaruh rumah dulu. Nah, sekarang udah dibuat konten ya. Dan ini ya, kayaknya kan dulu kan pengennya dipajang ya. Iya, iya. Kemungkinan ini motor emang bekas motor almarhum Den Bagus. Pegel dari RC. Jadi kayaknya ini buat konten harian. Oh, gitu. Iya. Jadi sekarang malah arsik nih yang dipajang. Malah arsik. Pegel. Nah, ya, ya. Kita sudah merasa. Jadi lebih ekstrim lagi, Kang. Enggak. Tingkat banget, Kang. Ngeri banget, guys. Tangganya lumayan tinggi. Pasta radiatornya mati. Kipasnya mati. Kalau kipasnya mati apa, Jud? Kira-kira, Jud? Apa? Kalau kipasnya mati, kipas radiator. Kabel, kabel. Jadi guys, gini caranya masukin motor. Gara-gara apa? Kabel. Apaan? Kipasnya mati. Jadi ini proses input. Ini namanya lagi towing, Pak. Lagi towing ya, Pak. Bukan proses masang. Kurang deket, Pak, kameranya, Pak. Bawa sumpah. Pura-pura dulu. Biar masuk frame. Kawan-kawan, biar masuk frame. Apa mau masuk juga, Pak? Tolong diantarkan ke gelondong sapi terdekat. Ya, jadi ini mobil baru saya. Oh, mobil baru. Jadi ya. Oh, talinya tali baru. Oh, pakai helm. Luar biasa. RSP ya. Besinya mana, Mas? Aluminium. Pada lucu-lucu banget nge-vlog. Ini ada Omen. Mau pernah lihat apa ini ya? Dulu pernah di ini MTV. Ah, gitu. Gagal bucin vlog hari Minggu si Akang. Motornya mogok. Halo. Panas banget Jakarta. Di Bandung, Pak.
kalau Bandungnya tuh kita dapat Bandung. Halo guys, lanjut lagi di jalan. Ini kenapa banyak bocil anjir? Ya nggak tahu. Oh, Simbla Rizky. Bocil stiker. Panas. Padahal habis hujan ini guys. Gue San Mori balik jam 3 sore. Tapi masih panas. Basah bang. Anjir, bayar karcisnya ribet, cok. Parkir dulu dah. Jalan guys. Tangan sarung tanganku basah. Tadi pas hujan nggak diambil bloon. Dekat Monas kah ini? Katanya dekat Monas, tapi Monasnya nggak kelihatan. Sebelah mana Monasnya? Langsung mari sore guys, tuh jam 3 sore. Baru pertama kali gua balik Sun Mori sore. Malah sarung tangan basah. Tapi nggak apa-apa guys, yang penting nggak kehujanan. Kalau kehujanan motor gua nggak ada spakbor ya.